Namaku Rido. Hari ini hari kelulusanku dari SMP. Namun aku bingung. Ingin melanjutkan sekolah, tetapi biaya mahal. Apalagi aku belum tahu kemampuanku di bidang apa. Wah, hebat ya mereka, bisa memperbaiki peralatan listrik sendiri. SMK PGRI 1 Kediri. Mereka sekolah di sini. Jadi, karena itu, mereka bisa menjadi teknisi handal. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Bapakku bekerja serabutan, dan ibuku adalah ibu rumah tangga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nyon masak apa, Bu? Mang, Bu. Sak terong. Sak tak mangan aku, Bu. Tak mang. Ya. Kuwi kerupuk, Dek. Dhuwur meja kono. Ya, Bu. Dengan pekerjaan bapakku yang menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, perekonomian keluargaku kurang dari kata cukup. Sehingga aku memiliki tanggung jawab meringankan beban orang tua dan membiayai adikku sekolah. Jajale dandan ana to? Aku gak iso, Bu, aku dikesetrum. Celone tekan listrik ae. Heeh. Omong celok ae, Bu. Iya. Misi. Nggih, Pak, monggo. Bu, mriki lara singkang listrike bermasalah nggih. Nggih, nggih, Pak. Niku wae ngecek sanyo terus kok mati ngoten lho. Kadose yang bermasalah sebelah pundi nggih? Titik E, Riki mungkin, gih. Sing sering bermasalah, Riki. Oh, gih, copi, gih. Lo tinggalane. Sebenarnya, ngeten iki mbok tenang sal, Bu. Instalasi ngeten iki. Sedepun, Pak. Harusnya ndamel kabel paling boten MGM ngeten iki putih, tanem. Boten asal damel khusus sayo nggih khusus sayo mawon kang niki kuwaton ngeten iki mungkin rawan konslet cetakan. Nggih. Niki kuwaton nggih niki Bu berarti Bu. Nggih, Pak. Biji-biji malele,
sampani bapake wonten Bu nggih. Nggih. Disanjangi iki saged digantos kabel paling boten ngantos ngenten iki lho Bu. Sing ageng ngoten niku. Nggih, kersane aman. Boten damel tepung tangan dan lagi langsung mawon damel sekakel nggih. Dah Mas, coba nyalakan Mas sumbernya Mas. Pun Bu, pun normal nggih? Nggih, Pak. Sampun, mboten enten masalah. Nggih. Binjing-binjing lek menawi wonten masalah malih, jenengan hubungi kula nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kali nyuwun tulung niki wau lek menawi bapake mantuk nggih, kan gantos niki kirang pas niki nggih. Oh. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Pak, niki damel tumbasos nggih, Pak. Oh, nggih. Nggih, Bu. Kula matur nuwun, Bu, nggih. Nggih, nggih, Pak. Matur pamit. Nggih, monggo sedang tindak. Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Bojone mencer aku iso listrik gak dandanan dhewe. Terus. Aku pengen nutup ning STM, Bu. Njimu jurusan listrik nang gak, Bu? Ya ora apa-apa to, Le. Wis pokoke sekolah sing tenanan. Gak usah mikir biaya. SPP ya digolek-golek ning kok karo buke. Pokoke sekolah sing tenanan. Ben aku iso mbelakne listrik omah lho. Iya. Soalnya lu wong-wong neh. Iya, iya, Le. Iya. Pak, ngapunten derek tanglet pendaftaran nih siswa baru teng pundi? Di sebelah sana Mas, di gedung B1. Oh, B1 nggih. Iya. Nggih kok, Pak nggih. Nggih. Pun matur suwun, Pak. Iya, Mas. Ngapunten Bu, badhe daftar sekolah. Ya Bu. Ini Bu, saya sudah membawa berkas-berkas saya. Ya, saya cek dulu ya. Iya. Ini berkasnya sudah sesuai dan benar. Saya ambil ya, ya. Saya terima. Ini kawan bawa kembali. Terus selanjutnya sampean bisa melakukan pendaftaran awal biaya daftar ulang awal sebesar 1 juta. Bisa dilakukan pembayaran di sini maupun di bank terdekat. Iya, di sini saja, Bu. Iya. 1 juta ya. Saya hitung dulu. Ya, saya terima sebesar 1 ya. Juta. Jadi, ini jurusanku. Menyongsong industri 4.0, kami mengembangkan kurikulum berbasis industri supaya lulusan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Selamat datang di jurusan TITA. Dengan mempunyai kompetensi smart building, programmable logic control, desain control panel, instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik,
dan bidang kelistrikan lainnya, serta mampu berwirausaha yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga, dan produk-produk kelistrikan lainnya. Pemberian praktikum yang diselenggarakan dengan Industri 4.0 membuat saya yakin dan percaya diri menjadi teknisi kelistrikan di masa depan. Siap menjadi teknisi kelistrikan di masa depan? Saya tunggu kalian bergabung dengan kami. SMK bisa. SMK hebat. Industri listrik luar biasa. Ya, baiklah anak-anak ya. Kemarin Bapak sudah mengajarkan tentang komponen AC ya. Ini ada beberapa macam. Pertama yaitu strainer, kemudian akumulator, minyak pelumas kompresor, kipas. Selanjutnya yaitu ada komponen kelistrikan. Pertama itu termistor, PCB kontrol, kemudian kapasitor. Ya, itu mungkin sudah kalian pahami ya, nanti bisa dicek di AC-nya langsung ya. Untuk hari ini kita akan belajar cara kerja AC. Sebelum kita nanti praktek bagaimana sih cara membersihkan AC ya. Nah, seperti ini. Pertama di sini ada kompresor ya, di sini ada udara kompresor. Kemudian ini dibagi menjadi dua ya. Jadi kita tahu kalau AC ada dua tempat. Yang pertama di indoor, yang satunya di outdoor. Kalau yang outdoor itu udaranya panas ya, makanya terletak di outdoor ya, sini. Airnya ke sini. Nah, untuk yang outdoor ini dilanjutkan ke receiver-nya atau dryer-nya ya. Nah, itu ada alatnya nanti di situ bisa dicek ya. Kemudian ke katup ekspansinya. Ya, di sini cairan refrigerannya menuju ke expansion valve ya. Kemudian di sini untuk udara panas, untuk outdoor, kemudian untuk udara dingin, ya, atau gas bertekanan dan bersuhu rendah, langsung menuju, ya, ini ya, langsung masuk ke indoor-nya. Kemudian di sini, bagaimana sih cara membersihkan AC, ya, yang dibersihkan itu pada udara dingin, ya. Sebelah sini, ya, bagian lempeng-lempengan ini, udara dingin, kemudian yang sebelah sini juga ada tempat-tempat ini harus dibersihkan karena di sini biasanya ada debu yang menggumpal. Kalau tidak dibersihkan maka AC tidak berjalan dengan baik. Nanti ada alatnya untuk membersihkan itu ya. Kemudian nanti selain saya beritahu di sini langsung bisa kita praktekkan di sana. Nah seperti itu ya. Jelas tentang cara kerja AC. Mungkin ada pertanyaan di sini. Pak, saya mau bertanya. Ya silakan. Maaf sebelumnya saya belum bisa mengetahui tentang cara kerja. Oke, belum praktek mungkin ada yang lain? Oke, tidak ada. Oke, kita langsung bergegas ke tempat praktek. Ya, baiklah anak-anak, langsung saja kita praktekkan cara kerja untuk pencucian AC. Dalam AC ini ada dua ya, ada pergantian freon sama pencucian. Cara kerja sudah saya jelaskan, tinggal bagaimana cara untuk mencuci AC ini. Nah, pertama sudah betul ya. Ini ada penutupnya, tolong nanti dibuka dulu ya, belum kalian kerjakan penutup pada AC-nya, bagian dalam AC. Kemudian dalam modul ini kamu tutupi dengan plastik supaya apa? Tidak terjadi kerusakan ya. Ya di sini sudah benar ya. Setelah nanti selesai baru nanti diambil plastiknya terus kemudian dibersihkan kemudian dirapikan ulang. Terus kemudian dalam AC juga dibagi menjadi dua ya, ada indoor sama outdoor. Yang ini bagian apa? Indoor-nya ya, betul. Yang di sini bagian outdoor-nya. Yang kita bersihkan di sini bagian indoor ya. Terus kemudian alat pembersihnya sudah dipegang ya. Sudah tahu cara kerja, sudah saya jelaskan, tinggal mempraktekkan ya. Ya. Sudah, silakan.
Bondo iki kok nggarap nyuci AC ning omahe Pak Adip. Jel lali perlengkapane disiap-siapne alat cuci, golek perlu lene bongkar pasang. Wis dah iki siapne ya, Le. Ya, untuk hari ini adalah kegiatannya cleaning AC di outdoornya plus pengecekan pada tekanan suhunya nanti berapa, apakah normal atau tidak. Jika tidak normal berarti perlu penambahan pendinginnya atau AC-nya biar dingin itu bagaimana diberikan penambahan perlu dicek. Jadi jangan lupa ya, setelah cleaning pengecekan pada suhu tekanannya. Ya, ada yang tanya untuk ini? Ya, silakan kerjakan dulu. Ini cepotan ya? Oh, bautan ini gue. Kalau awet kok duduk ini? Kalau kayak duduk ini? Cepat di kafe? Cepat di kafe. Bautan ini sama. Nyuci aku bawamu. Kamu lah nyuci, sudah sampai kena modul ya. Kalau kena modul, rodok bahaya. Tahanan gaupeng penak. Tahanan gaupeng kena gitu. Malah penak. Ambil yang gurih ini, Cok. Pop. Yo. Bob. Yuk. Thank you.
Sampingnya ya, samping. Ketane ya Mang ya. Loh. Thank you.
cukup tak ilangnya sih banyak ini ya. Banyaknya di mana tahu? Banyaknya di mana tahu? Wah, siapa atas tahu banyak? Awak? Batu apa ganti? Serba tu nak apa? Api ya, gak mancep gak sih? Api motor api ambere api ya ambere. Oh iya iya freonnya di api ya, tekanannya aman di api. Gak perlu ngisi ini berarti wes. Isuna cepat lah.
saya pimpinan dari Roni AC yang bergerak di bidang TPTU dengan adanya MOU antara saya dengan SMK PGRI 1 Kediri, saya merasa adanya siswa PKL cukup membantu dalam menghandle pekerjaan. Semoga program Link and Match dapat berjalan ke depannya. Ternyata sudah 3 tahun kulewati untuk menuntut ilmu di SMK PGRI 1 Kediri. Tidak hanya ilmu akademis, aku juga mendapatkan banyak pengalaman dari praktikum dan prakerin. Kini, aku mendapatkan kerjaan yang telah aku dambakan dari dulu. Alhamdulillah Bu, cuman ya pas bayaran memang gitu. Iya Bu. So tinggi sekolahnya di Isisan oleh ngarung janjana dan yo omah lho Bu. Iya Le, alhamdulillah. Nggih. Nek ki tambah-tambah resik omah ya. Ki Bu'e yo buka usaha Le laundry Le. Nggih Bu, lancar nggih. Alhamdulillah lancar. Nggih, lek adike lek saged nganun Bu dilebetne STM nggih kula mawon nggih. Yo, heeh. Ben di keterampilan gak sampean ya Le ya. Nggih, alhamdulillah. Bahkan aku mampu membantu ibuku untuk membuka usaha laundry. Aku bersyukur telah memilih jalan ini. Terima kasih SMK PGRI 1 Kediri.